Nek ning Thailand dipangan sak kulite lho, yuk. Wah, aku ra kolu aku dipangan. Mosok gare memprengen ya. Kok tau memprengen? Iya, gare memprengen. Tahu aku apa jenenge mangan dondong, tak cepetne ning apa lawang, terus tak krokot. Bagi ya uang. Sing gare memprengen iku nanas, cepet memprengen. Nah. Oh, belum re. Oh, tapi itu itunya udah tumbuh tuh sporanya. Oh, udah tumbuh. Pemirsa di YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my Pawon. Hari ini exciting. Saya mau ngasih lihat update tempe ya. Aku hari ini sebenarnya mau ke rumahnya Mbak Yanti. Hari ini doingin banget. Nanti kalau semuanya tempenya jadi, nanti mau aku bawa ke rumahnya Mbak Yanti gitu rencananya. Aku mau lihat dulu nih, kira-kira seperti apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Hari ini tuh cuacanya dingin lagi, pemirsa. Heran aku. Minggu ini sampai 14 derajat siang. Gimana nasib tempeku ya, hawanya dingin lagi ini pasti nggak bakalan jadi sekarang kayak, tapi kita lihat aja. Oke, yuk sekarang kita lihat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini masih pagi tuh, dia yang jaluk pakan. Saya akar ngindai tempe sih ya. Tadi habis kurah-kurah, udah mandi terus berangkat. Tempenya kayak apa jadinya, kita lihat. Ada jarak ini, nanti kalau belum jadi mau tak taruh di oven kayak di dalam oven, karena di oven biasanya lebih hangat ya. Tak lihat dulu apakah jadi. Mari kita untel-untel tak ini pemirsa. Kok kurang anget kali ya. Eh, tak dibuat tripod sih. Aku mau melihat my tempe. Yang gede aja ya, soalnya yang ini bungkusannya eman-eman nanti. Ngeringet pemirsa. Yang ini kok kayak masih ambiar ya, berarti belum jadi kayak. Yang ini udah padat. Coba yang ini aja lah dulu. Ngeringet pemirsa, kira-kira tempenya jadi lah ya. Ngeringet rek. Berarti ini bentar lagi jadi nih kayak. Apa udah jadi? Oh belum rek, oh tapi itu itunya udah tumbuh tuh sporanya. Oh udah tumbuh itunya, jadi rek. Tapi belum ini ya. Tuh lihat. Udah padat ya sporanya jadi. Berarti mungkin ini besok ini jadinya. Oh, berarti masih besok pemirsa, belum jadi sekarang. Besok ya ini jadinya ya, belum jadi. Ini mau tak ini lagi tempenya belum jadi. Mungkin besok ini. Ini mungkin besok siang itu udah jadi nih. Ya udah enggak apa-apa belum jadi. Jadi ya tak masukin ke sini lagi, belum jadi ya. Yang ini udah jadi belum ya kira-kira yang bungkus-bungkusnya ini. Serio. Tears for another day. Ini juga nih mau belum jadi kayak nih. Tapi dia udah padat sih, sporanya udah tumbuh tuh. Kakek tok nah tuh, udah tumbuh ini bentar lagi jadi. Besok ya ini pasti ya. Oke, kita tunggu aja bisa sampai besok. Ini mau tak taruh di dalam oven aja. Biasanya nanti cepet tumbuh jamurnya. Tak tali dulu biar rapet. Ternyata tempenya belum jadi. Jadi nggak situ tak gue nih Mbak Yanti sama ini. Mungkin next time. Soalnya dia mau holiday sih, makanya hari ini mau kesana. Jadi tak taruh di dalam oven aja. Di dalam oven tuh lebih hangat soalnya. Taruh di oven aja. Tapi ovennya jangan dinyalain ya, kalau dinyalain nanti mateng nanti taruh sini aja. Oke, aman, sentosa. Ternyata tempenya belum jadi ya yowes. Aku sekarang mau jalan-jalan dulu sama Hada. Mau tak kasih makan dulu karena apa namanya, kesian, terus aku mau berangkat ke Mbak Yanti. Kue, Nih, pakan. Ini, boleh pakan ini ada sih. Save me,
Jadi kukuku tak kasih makan ginian dok pemirsa. Jadi sendoknya aja tuh tak pisah-pisahin ya. Yang ini punyaku, yang ini makanannya kuku gitu. Masih makanannya kok kayak makanan menungso. Yang makannya nasi dia. Begini. Nasi sama ayam tak rebus gitu. Karena dia lagi terapi, dia tuh punya penyakit apa ya, enggak tahu namanya. Dia tuh udah tua pemirsa si Hadani. Jadi mungkin bentar lagi dia bakalan metong. Nah, segini aja. Ini kemarin dari dokternya hewan, dokter hewan itu kasih pil satu. Taruh di sini, taruh nanti biar dimakan. Gitu. Pokoknya ambu-ambune iwak itu mesti dipangan. Ya, ini. Pesat nih. Kasian ya. Ikutnya. Oke, ini taruh kulkas lagi. Say your tears for another day. Seneng deh emangannya. Tiga ini dipangan sego, dipakani sego. Lebih murah pemirsa. Sego sama ayam direbus kayak gitu. Jadi aku gak terlalu bangkrut ya. Nah, ini sisanya tadi tak satu lagi. Oke, sekarang aku mau ngajak Gugu dulu jalan-jalan. Itu langsung ke Barcelona aku. Ini aku udah ready, sekarang aku mau berangkat. Oke, disambung di perjalanan aja pemirsa. Tempenya ternyata belum jadi. Wis lah, nanti saya mau ngopi dulu lah di Barcelona. Karena nggak sempat bikin kopi. Hari ini outfitnya simple, nggak pakai ribet. Outfitnya seperti ini, very streetwear. Ini jaketnya aku beli di Hong Kong dulu waktu itu. Dalamnya masih yang ini. Sepatunya hari ini warna hijau. Oke, yuk kita berangkat. Tahu nggak sih, ini aku ada di dalam kereta. Tapi kereta itu super telat, tau nggak bisa. Tadinya mungkin sampai di rumah nggak yang iring telat banget. Ini udah jam tadi aku berangkat dari sini jam 11 kurang seperempat ya, jam 10 seperempat deh. Nih, sekarang udah jam 11.40 karena tadi ada kecelakaan di pasir di grasnya. Ntar kita lihat ya kalau dari luar sekali copet kalau arah rumahnya nggak yakin daerah kriminal daerah sini. Ntar ya. Nah, aku udah sampai di Barna. Ini tempatnya di rumahnya Mbak Yanti ya, daerah Sagrera. Tuh, sekarang udah jam 12 siang pemirsa. Gila gak sih? Gara-garanya tadi emang apa namanya? Keretanya telat ya. Tetap harus waspada karena banyak copet sini. Tapi ini bukan di bawah rumah dia, jadi aku harus jalan lagi. Itu adem rek ya ini. Hari ini cuacanya dingin banget, ngedrop lagi. Besok itu cuacanya sekitar 14 jam. Ngeri sih ya. Nah, ini aku udah mau sampai rumahnya dia. Daerah sini tuh ngeri sedap pemirsa. Tuh ya, bangunannya rumahnya dia tuh ada di daur sana ya. Oke, kita sambung di depan aja kira-kira dia udah matengan apa belum. Nanti tak jaluk bakso nih deh, cari masak bakso. Oke, langsung kita ding-dong aja. Matengan rong. Urung ngenteni dirimu, ngenteni. Ambune enak masak apa teh ya? Masak bakso, masak mie goreng, masak nasi. Iki ngalamat ambune kol dinding kok. Ambune kol dinding. Tuh jajan-jajan iki. Sik iki lho, ki anake sapa? Kaget aku. Kaget aku enak roh tuyul. Sik iki to jajane. Sik. Wah. Teh kosong iki lagi buka iki mau. Eh kok guan to? Bangunan asli kile. Jaluk. Tapi cangkemku saya ngemut nganu i. Ngemut permen. Tak ike tak suai sidik yo. Kau situ holiday. Jono. Kapan? Tanggal 1. Kuai. Numpak kapal pesiar neh.
Numpak kapal nek enak sing ndi yo? Enggak, pokoke tau lah kamu di mana gitu. Tak icipi siji-siji yo. Iya. Bismillah. Enak wis, enak wis. Kok bae kok kuat ah. Kangguan. Ngono dirimu. Halah, ya. Tapi roti kongguan itu ya mertuaku aja suka banget. Enak aja deh. Karo dibuat ngopi gitu enak banget selalu. Ini klasik banget ya. Selalu ya kalau aku pulang ke Indonesia itu bilang Yanti kongguan pasti gitu. Kayak saudaranya gitu ya beliin kongguan kalau bagasiku yang banyak. Bagasiku kabeh. Kowe luwe apa luwe? Kaliren aku urung mangan. Ya wes. Pendelok apa nih? Udah ada Anjeli. Siapa? Ah Anjeli. Bojomu kerja ya? Hei. Ya ampun, bikin tolong apa? Sama yang tua. Bikin apa? Bisa lo. Aku anak kos-kosan. Cobain yang masih makan ini sayang. Makan apa? Emang makan kalau di rumahnya yang tinggi saya itu kayak gitu ya. Mulut bisa diem ya. Tadi itu aku mau bawain kamu tempe, tapi belum jadi. So enak kalau bikin lagi. Soalnya aku bikin sendiri kan enak mesti itu pakai daun pisang. Urung jadi berarti lah. Urung. Apa? Soalnya kan cuacanya kan dingin toh. Sekarang besok aja 14 derajat. Ngedrop lagi. Aku tuh nggak percaya kalau aku nggak punya oyster sauce. Habis kali. Enggak, masih baru. Karena selalu kan. Hanya pot jagat. Itu yang bikin. Jajannya ternyata masih banyak ya rumahnya Yu Yanti. Enak pemirsa makan kongguan ya Allah. Kau nggak makan kongguan kan? Udahlah, terima kenyataan kalau memang habis. Iya. Ada. Dendi. Modelnya enggak terima kenyataannya kayak memang enggak enak. Enggak tahu di mana kakak. Banyak kosong. Mau bikin mie goreng apa sih? Ala-ala enggak tahu. Oh, sini aku bikinin. Aku mau bikin mie goreng enak. Bombong ya kan. Kamu masak nasi aja. Ya ampun, masak nasi doang. Kak mau bikin mie dikasih ini loh, Anjeli enak. Aduh, diem deh. Kasih ini loh. Slepri. Entah yuk, sedar masasih ya kayak ya. Kayak entah ya Leo. Gak percaya ya. Saya itu gak percaya masih kalau belum ini. Itu gak mau buka aja. Dingin. Adem ya. Makanya tak buka saya ini. Ini masih belum percaya. Pokoknya mambu. Durengan. Ini gambarnya ala karo adik. Mana enggak mungkin lah kalau enggak ada. Ini kan jalan masaknya itu masak apa yang ada di rumah Mbak Julia. Soalnya hari ini enggak ada rencana ke sini pemirsa gara-gara tempenya belum matang, tapi lihat aku dipamerin sesuatu sama dia. Mangga muda sama sama sambel. Lihat ini ya sambel rujak ini enak sekali. Apa tuh sambel rujak ini? Nah, ini. Bumbu rujak. Ini bumbu rujak terasi. Nah, enak. Ketukunin yang kita? Ini waktu itu aku dikasih. Oh, dikasih. PT Ali Bumbu Sukses Abadi Tangerang. Dikasih ini. Tapi bumbu rujak instan. Enak banget tuh ini. Ben, aja dipamerin YouTube ku endorse bayar. Penaan bakule. Nek YouTube mu ae. Ini si Anjeli lagi masak mie pemirsa. Gak tau mie apa itu? Aku juga gak tau. Mie tek-tek. Mie tek-teknya Anjeli. Soalnya itu dikasih ini apa? Bumbu instan. Jangan menggoda iman gini apa gini. Tapi liat yang Thailand dipanggil sak kulitnya loh yu. Bah aku gak kolu aku dipanggil. Masa gak ada memprengen ya? Kau tau memprengen? Iya gak ada memprengen. Tahu aku apa jenenge mangan dodong. Tak cepet neneng apa lawang, terus kamu tak krokot. Bagi ya uang. Segarnya prempeng yang dikit. Nanas. Cepet prempeng. Nanas kan lain yang besok kan orang diuncet toh. Nanas di krokoti. Nanas di prok, nanas di batu, baru langsung di krokot. Memprengen itu kok. Memprengen itu apa? Memprengen itu kayak disini tuh lidas apa ya? Oh, lidas. Apa yang ngerani ya? Terluka ya? Kayak luka gitu. Kayak herpes pemirsa, tapi bukan herpes. Memprengen. Karena memprengen itu cuma di sini toh, di sini kering terus apa perih gitu pemirsa. Kalau herpes kan di pundak, di selangkangan ngono kae. Tahu herpes ya apa sih ya? Herpes itu yang di bibir itu. Herpes itu penyakit menular kayak IMS.
tahu IMS nggak sih? IMS itu infeksi menular seksual. Ini apa ini? Apa ini? Apa itu micin? Masako. Jadi kalau yang sering gonta-ganti kena. Tapi tergantung kebersihan, tergantung kalau bersih kan, sih. Kan kalau misalkan kamu yang kotor kamu, iya. Kita cium pipi, gua kan enggak. Bukan berarti gue. Kayak gitu tergantung. Gitu ya. Enggak cuman yang sering gonta-ganti juga orang biasa enggak kena kalau enggak bersihan. Iya. Biasanya handuk itu enggak pernah ganti itu juga aku gitu. Aku kan kena dari orang yang itu. Nempel-nempel, oh cipika-cipiki itu kayak cacar apa tuh yang kemarin tuh habis COVID itu? Monyet, cacar monyet. Iya, cacar monyet. Yang dari Afrika itu ih serem. Temanku kemarin bule kena itu apa? Cacar monyet. Ya Allah. Ini langsung iki apa? Monkeypox loh. Tapi mari enggak? Mari. Diisolasi langsung. Berarti enggak bisa anu ya. Ya, kowenaan kene kene. Sekali-kali lah ngono kan. Lah aku lek mau kon ngoncai prekatku lah yang ngina ngene. Lek kon ngoncai langsung jadi diubah sik to lek diubah sik lah. Ora apa ki jenenge vitamin. Vitamin sen uwenake. Mau pencet ke enak kon. Mau ya. Lihat dia langsung yang mau. Tapi adekmu ngeri ya. Kalau adek kue iki lading khusus buat ini sayang, buat bunga tumpeng. Oh, lucu. Enak. Emang enak. Enak banget. Emang aku enak. Aku sehari aja makan ini nggak sama makan nasi enak ya. Enak pol ini mangga muda, nggak perlu yang lainnya ya. Tenang. Perlu yang lainnya mangga muda wes. Enak kemencer. Ya wes marah nih saya. Tang menit ya. Ini sekarang lagi makan siang sama Angela sama Yuyanti, gak tahu lagi mana dia tadi. Bakso. Oh. Bakso selalu ada. Jajan-jajannya tuh lihat. Racikan baksoku paling gak ada tandingannya. Powerdes. Apalagi kalau pas di ini, bakso yang di pinggir jalan itu, aduh, aku bener-bener sambil itu harus sampai 10 sendok. Itu yang dikangenin di Indonesia. Iya, pertama. Harus sampai selap 10 sendok loh. Kalau di sana. Mantep banget cuy. Apalagi dikasih pilus ya. Aku mikir itu aja kayak mimpi loh itu leh. Oh, belum 4 menit lagi. Lihat ini sekarang habis makan bakso banyak, sekarang ada di kafe kopi. Kopi yang ngalem banget, gak mau kopi di rumahku karena kurang asli. Ngono ya diomong. Ya ini orang lambemu yang ngono-ngono loh. Suasar, kok lah raglem kalah kono ya. Nah, aku dikira. Ya kok kita mikirin Mbak Yanti ngopi ini di era Duyan. Kopi kura Duyan. Sama kayak kita kan, kalau ajak dia ke rumah, kita bikin info stres yang manis-manis enak-enak. Aku gak mau, tapi ya kalau ke Singapura, kemana-kemana kemarin ke gaya ya di order, tapi ya gak dimakan sih. Aku bener-bener rata makan di era Duyan. Makan itu, info stres sudah dibikin manis oradoya. Oradoya. Padahal ini dia minumnya orange juice, ini aja gulanya banyak banget loh. Tapi natural sih gulanya. Natural. Manisnya dia nggak bisa kayak enak kalau kopi. Iya. Kalau kue. Maafin dulu, habis ini pulang. Panas banget kopinya. Cari itu. Ini sekarang aku mau pulang. Nanti masih nungguin Mbak Yanti. Tadi nggak tahu kemana dia, ya kan? Tapi nanti ketemu lagi sama Mbak Yanti, oke? Okay? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Hilang, tadi Yanti Gese hilang. Iya, Yanti Gese lagi dibawa ke Ndruwo. Dan tadi tempenya belum selesai, jadi aku nggak jadi bawain Mbak Yanti. Mungkin next time aja setelah dia pulang dari holiday. Oke okay, ya, bye, Anjeli. Lo ngapain sih? Lo belagak rambut lo tuh panjang gitu. Lo belagak pakai jilbab. Alhamdulillah ya. itu lagi. Bosen gue dengerinnya. Ini apa? Kok bagus ya? Jelek lah. Masa sih? Mau bikin konten apa jelek di sini? Terus gue jelek lah, jelek, bosan ah kayak gitu-gitu ah. Oke, bye.